Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana Syahrul Rizwan doa jodoh depan Kaabah, saya cakap je nak kahwin terlintas nama dia, katanya lagi. Pelakon Syahrul Rizwan berkongsi tentang doa yang diminta ketika berada di Tanah Suci. Menerusi perkongsian di TikTok Syahrul atau nama penuhnya Muhammad Syahrul, Rizwan Hasin berkata semasa berada di Mekah, dia pernah memohon doa kepada Allah tentang jodohnya. Namun, tanpa diduga, sosia mengaminkan doa dia, di hatinya terlintas nama istrinya yaitu Dina Amir, meskipun pada ketika itu mereka sudah lama tidak berhubung. Di depan Kaabah saya minta doa, ya Allah, aku beli rumah, aku nak beli kereta, kau kawinkanlah aku. Saya cakap je nak kahwin itu terlintas nama Dina, sedangkan hubungan saya dengan dia dah berakhir, tapi kenapa terlintas tentang dia? Pelakon berusia 35 tahun itu berkata ibunya sangat gembira setelah dia memaklumkan tentang hasratnya untuk mengawini Dina. Kemudian balik Malaysia dan sampailah ke kisah tentang hari jadi Dina. Lepas itu saya beritahu ibu saya yang saya nak berkahwin dengan Dina. Ibu saya Masya Allah selamat sangat. Untuk info, Syahrul dan Dina mendirikan rumah tangga pada September 2016. Hasil perkawinan itu mereka dikaruniakan 3 orang cahaya mata yaitu Muhammad Lut Ali, Fatima Azahra dan Khadijah Al-Kubra. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.